was a crazy idea. Oh, well, I didn't realize it was... Yeah. No, I mean, if it was... What? I'm saying... Well, I'm not sure which I would rather do. We let love lead the way. Really? Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Avatar The Legend of Aang episode 22 sampai 24. Di bagian sebelumnya, di suku air utara terjadi peperangan yang begitu besar antara suku air menghadapi pasukan negara api yang dipimpin oleh Zhao. Pada peperangan itu, Zhao berusaha menghabisi roh bulan untuk melemahkan kekuatan pasukan suku air. Setelah berhasil melakukannya, Aang pun menjadi begitu emosi dan mulai meminjam kekuatan roh lautan untuk membantai seluruh pasukan negara api. Di waktu yang sama, roh bulan kembali hidup dan menukarkan nyawa seorang putri dari pemimpin suku air utara. Selesai peperangan, Aang, Katara, dan Sokka pergi ke kerajaan tanah timur yang dipimpin oleh Jendal Fong. Di sana bukannya belajar tentang pengendalian tanah, Aang justru dipaksa untuk mencari cara agar dapat masuk ke dalam kondisi avatarnya. Sementara itu Zuko dan Iroh sempat masuk ke dalam jebakan dari Azula yang ingin menangkapnya. Untung saja mereka masih sempat untuk melarikan diri. Scene berlanjut di sebuah pinggiran perairan, nampak Aang sedang belajar pengendalian elemen air bersama Katara. Di tengah-tengah latihannya, tiba-tiba saja mereka kedatangan beberapa orang yang mengaku pengembara. Aang, Katara, dan Sokka memberitahu kepada pengembara itu kalau mereka ingin pergi ke Omasu untuk bertemu dengan Raja Bumi dan belajar mengenai pengendalian tanah. Padahal demikian, seorang pria bernama Chong mulai teringat akan sebuah kisah lama tentang jalan rahasia berupa terowongan menembus gunung. Setelah itu bersama dengan para pengembara, Aang, Katara, dan Sokka mulai pergi menuju jalan rahasia tersebut. Baru saja sampai di jalur masuk jalan rahasia, Aang dan yang lainnya secara tidak sengaja melihat tanda Moku milik negara api. Demi menghindari pasukan negara api, mereka semua memutuskan untuk masuk ke jalan rahasia itu. Everyone into the hole. Selang beberapa saat, pasukan negara api menyusul mereka dari belakang. Akan tetapi mereka menolak untuk masuk karena jalan rahasia itu sangatlah berbahaya. Alih-alih ikut masuk ke dalam, pasukan negara api memutuskan untuk menutup jalur masuknya. Sehingga Aang dan yang lainnya tidak dapat keluar lagi. Menyadari tidak ada lagi jalan keluar, mereka mulai menyusun rencana untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena rahasia terowongan itu adalah sebuah labirin, Sokka berencana akan membuat sebuah peta terowongan tersebut. Beberapa saat sesudahnya, mereka masih belum menemukan jalan keluarnya dan telah menemukan jalan buntu sebanyak 10 kali. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja terjadi sebuah getaran kecil yang mengguncang terowongan beserta dengan suara misterius. Selang beberapa saat, secara mengejutkan muncullah seekor hewan terbang berupa kelelawar serigala. Pada saat itu, kelelawar serigala mengganggu mereka semua hingga membuat Sokka secara tak sengaja melempar obor yang dipegangnya ke kaki Appa. Api dari obor itu membuat Appa merasa kesakitan. Akibatnya, ia mulai menjadi tak terkendali dan menabrak dinding-dinding terowongan. Tindakan dari Appa membuat langit-langitnya runtuh, ia menyebabkan mereka semua terpisah. Di sisi sebelah, Aang bersama dengan Appa dan Katara, sedangkan Sokka bersama dengan Momo dan para pengembara. Singkat waktu, Aang, Katara, dan Appa secara tak sengaja menemukan sebuah gerbang menuju ke ruangan. Melihat gerbangnya tertutup, Appa pun langsung mencoba menabraknya hingga membuatnya terbuka. This isn't the exit. No. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah makam dari sepasang kekasih yang melegenda di jalan rahasia terowongan tersebut. Di makamnya ada beberapa gambar yang menceritakan mengenai sepasang kekasih yang bernama Oma dan Su. Sepasang kekasihnya itu dulunya pernah bertemu di puncak gunung yang memisahkan desa mereka berdua. Mereka berdua ternyata berasal dari desa yang berbeda dan saling bermusuhan, sehingga mereka tidak dapat hidup bersama. Akan tetapi karena cinta mereka yang begitu kuat, sepasang kekasih itu sempat mempelajari pengendalian tanah dari tikus tanah raksasa. Alhasil mereka berdua pun mulai menjadi pengendali tanah pertama di dunia. Oleh karena itulah mereka dapat membuat jalan rahasia di bawah gunung berupa terowongan labirin. Setelah membuat jalan rahasia itu, mereka berdua sering bertemu melalui jalan tersebut. Hingga suatu saat Suta datang dalam terowongan karena telah terhabisi dalam peperangan antara desanya menghadapi desa dari Oma. Hal demikian membuat Oma menjadi sangat kuat dan secara liar mengarahkan kekuatannya yang mengerikan dari pengendalian tanahnya. Alhasil, tindakan dari Oma membuat kedua desa berdamai.
sehingga sang wanita bersama dan kedua desa itu mulai membangun sebuah kota untuk hidup berdampingan. Kota yang mereka buat diberi nama Omashu yang diambil dari nama Oma dan Su. Dari cerita sepasang kekasih itu, Katara mulai menyadari bahwa untuk mencari jalan keluarnya, mereka harus percaya kepada cinta. Jika tidak, mereka akan terangkap di sana untuk selamanya. Selain itu, di dalam sana juga terdapat sebuah patung dari Oma dan Su yang saling berciuman. Dari patung itu, Katara mulai berpikir untuk berciuman dengan Eng. Was a crazy idea. Oh, well, I didn't realize it was. Yeah. No, no. I mean, if it was. What? I'm saying. Well, I'm not sure which I would rather. Alhasil, setelah mereka berciuman, tiba-tiba saja muncullah sebuah cahaya yang berasal dari batu-batu kristal yang ada di langit-langit terowongan. Di sisi lainnya, Sokka dan para pengembara justru dikepung oleh dua hewan raksasa berupa tikus tanah. Dan juga, Sokka menjadi begitu ketakutan dan secara tak sengaja membunyikan gitar milik para pengembara. Bunyi dari gitar itu membuat kedua tikus tanah menjadi terdiam dan juga jinak. Lantas, Sokka dan para pengembara pun mencoba memainkan sebuah musik untuk menjinakannya. Sementara itu, Eng, Katara, dan Appa akhirnya berhasil menemukan jalan keluar dan cara mengikuti batu kristal yang bercahaya itu. Beberapa saat kemudian, mereka disusul oleh Sokka dan para pengembara yang keluar dari terowongan dan memanfaatkan dua tikus tanah. We let love lead the way. Really? Setelah itu, Eng, Katara, dan Sokka mulai berpisah secara berpamitan dengan para pengembara. Sesudah berpisah, Eng, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanan untuk pergi menuju kota Kerajaan Tanah. Setelah beberapa saat, mereka dikejutkan dengan pemandangan kota Kerajaan Tanah Omashu yang telah berubah menjadi kota negara api. Merasa khawatir dan nasib dari sahabat lamanya yakni Bumi, Eng pun memutuskan untuk masuk ke dalam kota Omashu melalui jalur pembuangan air. Sesampai di sana, Eng, Katara, dan Sokka sempat terciduk oleh beberapa pasukan negara api. Beruntungnya, pasukan itu tidak tahu kalau Eng adalah seorang avatar. Eng, Katara, dan Sokka kemudian mulai mengendap-endap mencari Bumi yang kemungkinan sedang ditahan di sebuah ruangan yang penuh logam. Nampak beberapa pasukan tanah sedang bersiap untuk menyerang dua orang bangsawan dari negara api, yakni Mei dan ibunya Michi. Sewaktu serangan itu dilancarkan, serangan itu secara tak sengaja lewat di hadapan Eng, lantas dia pun langsung mengacurkan serangan tersebut. Tindakan Eng berusaha membuat dirinya dikejar-kejar oleh Mei dan beberapa pasukannya. Tak tinggal diam saja, Eng, Katara, dan Sokka mencoba melarikan diri serta memberikan sedikit perlawanan kepada mereka. Hingga pada akhirnya mereka masuk ke dalam persembunyian pasukan Kerajaan Tanah Kota Omashu yang berada di bawah tanah. Pada keesokan harinya nampak Azula datang menghampiri teman-temannya yang bernama Taili. Di sana Azula berencana mengajak Taili untuk melakukan pemburuan kepada Iroh dan Juko. Akan tetapi Taili menolaknya karena ia lebih suka untuk aksi akrobatik. Kembali ke bawah tanah, ternyata di sana banyak dari pasukan Kota Omashu yang sedang bersiap untuk menghadapi pasukan Negara Api. Seorang jenderal bercerita kepada Eng mengenai awal penyerangan Negara Api ke Kota Omashu. Sebelumnya, ketika Negara Api menyerang Kota Omashu, Raja Bumi sama sekali tak memberikan perintah penyerangan dan malah memutuskan untuk menyerah. Mendengar cerita itu, Eng menyarankan kepada mereka semua untuk mundur terlebih dahulu dan menunda niat mereka untuk berperang merebut Kota Omashu. Saran dari Eng diterima dan disetujui oleh beberapa pasukan Kota Omashu. Lantas, jenderal itu pun memutuskan untuk pergi dari Kota Omashu untuk sementara waktu. Untuk dapat pergi aman dari Kota Omashu, Sokka memberikan sebuah ide, yaitu dengan memanfaatkan seekor hewan laut berupa pentapok. Dengan menempelkan pentapok ke tubuh mereka, maka pentapok itu akan meninggalkan sebuah bekas seperti penyakit kulit. Setelah mendapatkan bekas dari pentapok, Sokka menyuruh mereka untuk berakting seperti orang sakit. Dan begitu mereka bisa dengan aman pergi tanpa gangguan dari pasukan negara api. Setelah itu mereka semua mulai berakting layaknya orang yang sakit hingga membuat kegaduhan. Melihat hal demikian, ayah dari Mei yaitu Ukarno langsung memberikan perintah kepada pasukannya untuk menggiring orang-orang yang sakit untuk keluar dari Kota Omashu. Sementara itu Eng terlihat sedang berusaha mencari-cari Bumi, sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Plopis yang sedang dirantai. Melihat hal demikian, Eng pun bergegas menghancurkan rantainya dan segera pergi bersama Plopis untuk mencari Bumi.
Tak jauh dari sana, Momo sendiri secara tak sengaja menemukan makanan di sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat seorang bayi yang merupakan anak dari bangsawan negara api, yakni Tom Tom. Sewaktu Momo sedang makan, tiba-tiba saja Tom Tom hampiri Momo dan mencoba mengikutinya. Tom Tom terus mengikuti Momo hingga pada akhirnya Momo dan Tom Tom tergabung dalam rombongan pasukan Omasu yang sedang pergi keluar kota. Pada malam harinya, Aang pergi keluar dari kota Omasu bersama dan Propsi menghampiri Katara dan Sokka. Di kota Omasu, Ukono, Michi, dan Mai mulai menyadari akan hilangnya putra mereka yaitu Tom Tom. Sehingga mereka menuduh kalau para pasukan Omasu lah yang mencurinya. Di malam yang sama, Teli bertemu dengan Azula dan memberitahu Azula kalau ia ingin bergabung dan misi Azula untuk menemukan Iroh dan Juko. Kembali ke rombongan pasukan Omasu. Mereka pada malam itu kedatangan seekor elang pembawa pesan dari Ukano. Pesan itu berisi membahas tentang pertukaran Tom Tom yang ada pada rombongan pasukan Omasu dan Raja Bumi yang ditahan oleh negara api. Pada keesokan harinya, Azula dan Teli datang menghampiri Mei di kota Omasu. Azula kemudian mengajak Mei untuk bergabung dalam misi mencari Iroh dan Juko. Tanpa pikir panjang lagi, Mei langsung menerima tawarannya karena ia memang ingin pergi dari keluarganya. Setelah itu, Azula, Teli, dan Mei pun langsung pergi bertemu dengan Ukano dan Michi. Di sana, Ukano dan Michi memberitahu masalahnya mengenai hilangnya Tom Tom kepada Azula. Ukano memberitahu kalau ia akan mengadakan pertemuan sekaligus pertukaran Tom Tom dengan Raja Bumi. Pada sore harinya, Azula, Teli, dan Mei pun mulai turun tangan untuk mengurus pertukaran Sandra. Pada pertemuan itu, Azula, Teli, dan Mei datang dengan membawa Raja Bumi yang sedang dikurung dalam sebuah peti logam. Akan tetapi secara tiba-tiba, Mei memberitahu kalau mereka menolak pertukaran Sandra karena mereka merasa kalau Raja Bumi lebih penting daripada Tom Tom yang masih kecil. Tak tinggal diam saja, Aang pun bergegas sedang berusaha terbang untuk meraih Raja Bumi yang berada di dalam sebuah peti. Melihat kekuatan pengendali udara milik Aang, Azula seketika tersadar kalau Aang adalah seorang avatar. Is that you? Di lokasi yang sama, Katara terlihat sedang berusaha menghalangi serta melawan Mei dan Teili yang ingin merebut Tom Tom dari Sokka. Lantas Sokka pun langsung mencoba menjauh dari sana sambil membawa Tom Tom bersamanya. Sementara itu, Aang nampak sedang berusaha menghancurkan rantai yang mengikat peti logam yang mengurung bumi. Selesai menghancurkannya, Aang pun bergegas melarikan diri dan memanfaatkan tabung di tempat peluncuran. Tak tinggal diam saja, Azula pun mencoba menggunakan cara yang sama dan Aang untuk mengejarnya. Ketika Azula mulai mendekati Aang, dia pun mulai melepaskan serangan apinya kepada Aang. Akibatnya, Aang menjadi kerepotan untuk menghindar dan menahan serangan dari Azula. Sementara itu Katara terlihat masih bertarung menghadapi Mei hingga padernya Katara berhasil membekukan lengan Mei. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Teili datang dari arah belakang dan mencoba menyerang Katara yang mengakibatkan Katara kehilangan kekuatan pengendali airnya. Tak hanya Teili saja, Sokka juga datang bersama dan Appa untuk menjemput Katara. Setelah itu Sokka dan Katara pergi mendekati Aang untuk menyelamatkannya dari kejaran Azula. Pada saat itu Azula berusaha menyerang Appa hingga Appa menjadi kesulitan untuk mendekati Aang. Lalu Azula kembali melepaskan sebuah serangan kepada Aang dan Bumi, akan tetapi serangannya berhasil dihancurkan oleh pengendalian tanah dari Bumi, hingga membuat tabung peluncuran milik Azula hancur. Hal demikian membuat Aang begitu terkejut. Ia tak menyangka kalau Bumi ternyata masih dapat mengeluarkan kekuatannya sekalipun berada di dalam peti logam yang sangat sempit. Bumi menjelaskan bahwasannya di dalam ilmu bertarung ada yang namanya Jin. Jin adalah ketika seseorang memilih untuk mengumpulkan energinya. Jin pertama adalah Jin positif yang terjadi ketika memilih untuk menyerang. Jin kedua ialah Jin negatif yang terjadi ketika memutuskan untuk mundur. Dan Jin ketiga adalah Jin netral yang terjadi ketika memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Menurut Bumi, secara teknis ada 85 Jin dalam ilmu bertarung. Dan Jin netral yang ia pilih adalah salah satu kunci bagi pengendali tanah yang melibatkan pendengaran dan kesabaran dalam menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dengan kata lain, Bumi sebenarnya bukanlah menyerah, melainkan ia hanya sedang menunggu dan mencari waktu yang tepat untuk menyerang pasukan negara api. Oleh karena Aang ingin mencari guru dalam mempelajari pengendali tanah, Bumi menyarankannya agar menemukan seorang guru pengendali tanah yang memberi Jin netral. Setelah itu Bumi mulai berpamitan dengan Aang dan pergi kembali menghampiri pasukan negara api untuk ditahan lagi. Pada malam harinya, Aang secara diam-diam pergi ke kota Omasu untuk mengembalikan Tom Tom kepada Michi dan Ukano. Selesai mengembalikannya, Aang segera pergi dari sana tanpa sepengetahuan dari Michi dan Ukano. Singkat waktu di siang hari, Aang, Katara, dan Sokka kembali melanjutkan perjalanannya.
Di tengah-tengah perjalanannya, secara tiba-tiba muncullah sebuah angin topan yang mengejar mereka bertiga. Tak tinggal diam saja, Eng Po bergegas menggunakan pengendalian udaranya untuk menahan hantaman dari angin topan itu. Pada awalnya, usaha Eng berhasil menyelamatkan mereka. Hingga akhirnya Eng menjadi begitu kewalahan sehingga mereka semua terlempar jatuh dan terpisah. Sewaktu Eng, Katara, dan Sokka mendarat, mereka menyadari kalau Appa dan Momo terpisah dari mereka. Appa! Where do you think? In the tornado. Di sisi lain nampak Appa yang sedang terjerat oleh tumbuhan merambat. Lantas Momo pun mencoba membantunya dan memutuskan tumbuhan yang menjerat Appa itu. Meskipun begitu, Appa kembali terjerat oleh tumbuhan merambat ketika ia mencoba terbang. Pada malam harinya, Eng, Katara, dan Sokka telah berusaha mencari Appa dan Momo. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat dan menghidupkan api unggun. Sewaktu mereka bertiga sedang tertidur pulas, tiba-tiba saja muncullah sebuah tanaman merambat yang mengikat dan mencoba menarik mereka bertiga. Sehingga mereka bertiga pun menjadi terpisah. Tak tinggal diam saja, Sokka berusaha memotong tanaman itu dan menggunakan bumerangnya. Sama halnya dengan Katara dan Eng, mereka berdua menggunakan pengendalian elemennya untuk melepaskan diri. Pada keesokan harinya, sewaktu Katara sedang mencari Eng dan Sokka, secara mengejutkan ia melihat ilusi dari ibunya. Ketika ia mencoba berlari menghampirinya, secara tiba-tiba sosok ibunya pun berubah menjadi sebuah batang kayu. Begitu pula dengan Sokka, ia juga sempat melihat ilusi dari Yu. Akan tetapi Sokka sama sekali tak tertipu dengan ilusi tersebut. Di siang yang sama, Eng secara tak sengaja menemukan seorang perempuan yang berusaha kabur dari dirinya. Tak tinggal diam saja, Eng bergegas pergi mengejar dan menyusulnya. Di sisi yang berbeda nampak Momo secara tiba-tiba bertemu dengan para penghuni hutan yang sedang berada di perahu. Melihat orang-orang itu, Appa pun bergegas membawa Momo untuk pergi menjauh dari mereka. Orang-orang itu pun langsung menggunakan pengendalian airnya untuk menggerakkan perahu mereka dan mengejar Appa. Kembali ke Eng, ia terlihat masih saja mengejar perempuan misterius itu. Hingga pada akhirnya, Eng secara tak sengaja bertemu dengan Katara dan Sokka. Selang beberapa saat, mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan seekor monster tumbuhan yang mencoba menyerang mereka. Pada saat itu, Sokka sempat tertangkap oleh monster tumbuhan. Lantas, Eng pun mencoba menggunakan kekuatannya untuk membantu. Namun, usaha Eng sama sekali tak berhasil. Tak hanya berdiam diri saja, Katara juga ikut mencoba menolong Sokka dan pengendalian airnya. Akan tetapi, ia juga gagal menumbangkan monster tumbuhan tersebut. Sementara itu, Appa nampak masih berusaha berlari dari kejaran para penghuni hutan. Di tengah-tengah pelariannya, Appa secara tidak sadar menjatuhkan Momo sehingga Momo pun terculik oleh orang-orang itu. Di waktu yang sama, Eng dan Katara tampak mulai bekerja sama untuk menyelamatkan Sokka. Setelah berhasil menyelamatkan Sokka, Eng dan Katara secara bergantian menyerang monster tumbuhan. Di tengah-tengah bertarungnya itu, Sokka secara tidak sengaja melihat seorang pria bernama Hu dari dalam monster tumbuhan yang ternyata sedang mengendalikan tumbuhan tersebut. Menyadari hal demikian, Eng pun berusaha menyerangnya sambil mencoba mengajaknya berdiskusi. Pada saat itu, Hu pun mulai menunjukkan dirinya. Sokka memberitahu kalau Eng adalah seorang avatar. Mendengar ucapan dari Sokka, Hu pun mengajak Eng, Katara, dan Sokka untuk ikut bersamanya ke sebuah pohon beringin. Sampai di sana, Hu memberitahu kalau seluruh rawa yang di sekitarnya adalah sebuah pohon beringin yang cabangnya menyebar dan meluas. Alasan mengapa Katara dan Sokka dapat melihat sebuah ilusi orang yang sudah mati di dalam hutan rawa adalah karena mereka sebenarnya masih terhubung dengan orang-orang tersebut. Hu menjelaskan kalau waktu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi, begitu pula dengan kematian. Sedangkan penglihatan dari yang sebelumnya bisa jadi menandakan kalau ia akan segera bertemu dengan perempuan misterius tersebut. Oleh karena mereka sedang berada di pohon beringin utama yang terhubung seluruh rawa, Eng pun mencoba mencari Momo dan Appa dan cara merasakan pohon beringinnya. Setelah berhasil menemukan titik lokasi Momo dan Appa yang sedang dijerat oleh para penghuni hutan, Eng langsung mengajak Katara dan Sokka untuk menyusul mereka. Sampai di sana, Eng dan Katara langsung mencoba menyelamatkan Momo dan Appa dengan cara menyerang orang-orang yang menjeratnya. Belum sempat saling bertarung, para penghuni hutan mulai menyadari kalau Katara ternyata adalah pengendali air. Sehingga mereka pun mengurungkan niatnya untuk menyerang Eng dan Katara. Tak bersang lama, Hu akhirnya datang bersama dan Sokka. Alhasil, mereka pun mulai berdamai satu sama lain. Pada malam harinya, mereka semua mulai makan bersama dan saling mengobrol. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.